Mas Dede di balik kemudi. Ada kata-kata, Mas? Kata-kata hari ini, jangan pernah menyesali jika yang sudah kau miliki telah hilang. Oke, mantap. Terus itu, Mas, rute paling berkesan selama Mas Dedi bawa bis, rute mana ini, Mas? Apa? Yang paling berkesan rute mana selama bawa bis? Bawa bis, kalau semua berkesan, Mas, ada kesan-kesan tersendiri ini, Mas. Oh, terakhir. Oke, selamat sore. Saya ucapkan dari Terminal Magetan Jawa Timur. Ini sekarang kita mau balik ke arah Surabaya setelah kita tadi trip bareng STJK BAI kelas ekonomi via tol. Ini kita jalan keluar karena nggak ada bus yang parkir ya untuk arah Surabaya. Itu ada Taraka, cuman kayaknya masih lama. Jadi kita langsung aja keluar, barangkali ada bus yang lebih cepat ke arah Surabaya. Yuk, ikuti terus tripnya pada kali ini. Oke, ini kita dapat armada menuju ke arah Surabaya, yakni STJ Magista kelas batas dengan corak warna hijau hitam. Ini yang bawa spesial Mas Dedi Sesok Kerjo yang dulu tenar dengan aktor kata-kata bareng Mas Teguh. Sekarang beliau naik pangkat jadi driver bawa bus ini. Ini angkatan jam 2 dari sini jadwalnya, tapi sekarang masih jam 13.45, jadi masih ada parkir sekitar 15 menit sebelum lanjut menuju arah Maospati. Ini bisnya pakai bodi JB3 sasis Mercy 1526. Oke, ini kita sekarang udah berada di dalam bis STJ Magista arah Surabaya. Untuk konfigurasinya dua-dua ala patas, ada toilet dan ada smoking room. Untuk jarak seatnya lumayan ya, lega, maklum karena kelas patas, jadi nggak sesempit yang STJ ekonomi tadi. Pas pokoknya untuk selonjor. Dilengkapi armrest dan reclining seat. Untuk seatnya sendiri pakai seat by Aldila. Untuk bisnya ini parkir di luar terminal ya, jadi nggak di shelter karena mungkin jam di shelter udah habis, jadi bisnya sekarang ngetem di depan terminal. Makanya kita tadi harus keluar terminal baru bisa dapat bis ini. Ini persiapan berangkat kayaknya. Jam 13.56 bis berangkat dari depan terminal Magetan menuju arah Maospati dengan okupansi penumpang sekitar 8 orang aja, tapi tetap berangkat sesuai jadwal demi pelayanan ini. Mantap. Kosong, kosong, kosong. Kita duduk di belakang ya karena si depan udah ada orangnya dan juga ada sekat, jadi juga agak males. Sekalian aja di belakang. Nanti kita maju aja pas udah masuk tol, biar gak ganggu naik turunnya penumpang. Ini meski masih pakai model lama lover AC-nya, tapi udah ada colokan USB. Di upgrade sendiri kayaknya, jadi enak buat ngecas HP. AC juga dingin, jadi enak pokoknya. Jok juga empuk. Pokoknya harus nyaman lah ikut bis ini, nggak khawatir linu lagi kayak yang ekonomi tadi. Kaki los selonjoran, enak. Meskipun cuma kelas patas jarak dekat, tapi mantap ini. Bisa disandingin sama patas jarak jauh alias lintas provinsi. Ini jarak seatnya lumayan lega ini. Ini dia kartis dari STJ kelas patas untuk rute Magetan Surabaya via tol sebesar 80.000. Jadi lumayan terjangkau dengan layanan tol panjang, udah lumayan bantu banget kok. Harga 80.000 tapi bisnya full tol mulai Madiun sampai Warugunung alias Surabaya. Jadi lumayan mangkas waktu, lumayan sekitar separuh perjalanan, mungkin ya 1 jam atau 2 jam lah. Ini kayak gini gratisnya, dan langsung bayar di dalam bis, kayak naik bis ekonomi pokoknya, nggak perlu pesen di agen atau apalah. Kalau hari biasa
langsung aja naik ke dalam bis dan bayar di atas pas bisnya jalan. Kalau long weekend atau hari besar mungkin biar dapat tempat duduk kita perlu pesan tiket, karena armada terbatas tapi penumpang banyak. Kalau pas weekend itu pasti ramai banget penumpangnya dan kadang sampai meluber, jadi banyak kadang-kadang yang nggak kebagian armada. Jadi kalau liburan baru silakan kontak mandor atau agen STJ di tiap wilayah, entah di Surabaya atau Magetan. Ini kita belok kiri menuju arah Maspati, kalau ke kanan itu bisa ke arah Sarangan kayaknya. Ini entah daerah apa namanya, kurang tahu. Bagi yang tahu silakan komen, karena saya juga nggak hafal daerah Magetan ini apa aja spot-spotnya. Nah, klub jarang trip ke arah sini saya. 14.28 melewati terminal Maospati, tapi nggak masuk ya, langsung bablas ke arah Madiun. Jadi kalau mau naik bus ini ya negatnya di luar terminal ya, nggak di dalam, karena bus ini langsung bablas menuju Madiun via Anjiwan atau Ring Road. Nah, di sebelah kanan ini merupakan area landasan udara Iswahyudi Maospati Magetan dengan ciri pagar warna biru muda dan tua. Jadi kalau ada pagar kayak gini, pastikan ini lanut Iswahyudi Maospati. Dan cuma satu aja, cuman luas banget gitu loh. Jadi terbentang mulai terminal Maospati tadi sampai Jiwan Madiun. Pokoknya luas. Ini kita lagi kejebak Bangjo Maospati ya, jadi ya agak kesendat. Ini ada bis apa ini? Kuantrans tujuan Sumatera. 14.38 kita udah masuk wilayah Jiwan Madiun, berarti kita udah keluar dari wilayah Kabupaten Magetan Jawa Timur. Habis dari Jiwan ini kita belok ke Ring Road dan langsung menuju arah Kota Madiun. Nih, kita udah masuk Jiwan. Bagi yang rumahnya di Jiwan silahkan komen ya. Ini saya izin lintas ini. Sampai Kota Gadis Madiun bareng Sugeng Rahayu 7482 Senopati Ribon. Ini persiapan masuk terminal Purboyo Madiun. Habis simpang 5 Kota Madiun alias Gapura masuk Kota Madiun. Ini parkir dulu di depan terminal Purboyo Madiun untuk cari tambahan penumpang sebelum lanjut menuju arah Surabaya via tol panjang. Jadi kalau bis via tol, kesempatan terakhir nyari penumpang ya di sini, atau enggak ya di Dumpil. Mas Dede di balik kemudi, ada kata-kata Mas? Kata-kata hari ini jangan pernah menyesali jika yang terpulau miliki telah hilang. Oke, mantap. Ini bagi yang kangen sama Mas Dede, ini Mas Dede bawa Magista Surabaya Magetan kelas patas. Jadwalnya jam pinten Mas? Biasanya kalau pagi ya Mas, kalau pagi itu jam 3 pagi. Kalau siangnya jam 2 siang. Jam 2 siang. 2 PP berarti Mas ya? Hah? 2 PP sehari. Full tol jaminan Mas ya? Full tol jaminan. Oke. Makasih Mas itu. Dapat air mineral botol lumayan biar gak haus di jalan.
ini basa-basi dikit mas. Mas Dede kan udah pernah bawa Volvo sama Scania ya. Kalau bawa sasis standar gimana? Apa sama aja mas sebenarnya mas? Itu sama aja mas. Sama aja ya. Oh, cuma ini aja ya. Tapi untuk setir-setir itu sama aja mas ya. Iya mas aja. Belakangnya panas kan modelnya loh mas. Sama aja. Tapi kan rasanya orang beda-beda saitinya. Ini didik mati mas ya? Oh, ini didik mati. Oh ya mas, kan ini jalan 2 PP ya, itu mas jadi terus yang bawa apa gantian mas bawanya mas? 2 PP langsung mas. Oh langsung? Oh, jadi sama ini kita berangkat jam 3. Ya. Jam 3 tadi jam 3 pagi berangkat. Paling tepatnya setengah 10 udah sampai Magetan lagi. Oh Magetan lagi? Ini jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Kan masih ada istirahat 4 jam. Ya. Buat tidur, ya. Nanti berangkat lagi jam 3 ya kan? Oh jam 3. Jam 3 sore berangkat, nanti sampai sana jam setengah 10 lagi. Oh. Berangkat lagi jam 3 lagi. Jam 3 kan? Lagi. Nanti muter. Satu minggu itu rata-rata hampir 10 PP sih. 10 PP? Berarti nggak sepele mas ya, Magetan Surabaya gitu. Iya. Jadi 2 PP, 2 PP, 1 PP, 2 PP, 1 PP. Oh gitu. Jadi ada waktunya istirahat juga. Oh iya. 1 PP 357 kilo ya. Wah iya. Lumayan mas. Oh, gak sepele pokoknya Magetan. Ini jadi istirahatnya ya lumayan mepet sih. Jadi apalagi ini kalau hari Sabtu pasti langsung balik biasa mas ya. Kalau Sabtu arah barat mas ya. Langsung muter balik kan? Langsung muter balik kan. Tumpangnya penuh mas ya soalnya mas. Biasanya kalau Sabtu ini insya Allah penuh mas. Penuh ya? Berarti langsung puter balik langsung. Iya langsung puter balik. Mirip. Mirip bis Jogjanan berarti ini. Terus itu mas, rute paling berkesan selama mas Dedi bawa bis rute mana ini mas? Apa? Yang paling berkesan rute mana selama bawa bis? Bawa bis, selama berkesan mas, ada kesan-kesan tersendiri nih mas. Oh, jadi yang bawa Jakarta, kadang macet. Oh, pokoknya ada plus minusnya lah mas. Ada plus minusnya. Sama aja, kalau Magetan dari dekat sama garasi gitu aja. Oh, kalau lagi kangen orang tua kan bisa dekat pinggir tol. Oh gitu ya, nggak tol ngancu itu mas. Ngancu. Persiapan turun tol Waru dan kita mundur ke belakang ya karena habis keluar tol pasti banyak penumpang yang naik turun, jadi kalau kita di depan nanti malah ganggu penumpang yang mau turun. Dan saya putuskan untuk mundur kembali ke seat awal saya. Tapi tadi udah lumayan bisa ngobrol dan bisa sharing atau cerita ngalor ngidul bareng Mas Dedi. Pokoknya ramah banget beliau, enak diajak ngobrol. Dan kita persiapan untuk turun di terminal Bungurasi. Suara kipas apa? Suara apa?
Alhamdulillah finish dengan selamat di terminal Bungur Asih pada pukul 5 sore. Jadi bisnya masih enak dan krunya ramah banget, jadi bikin perjalanan lebih seru. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Hasyan Fis Biyanto.